Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung bersama saya di Virtus Channel ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengasah mata bor ya. Kita lihat ini mata bor yang patah ya, sudah pernah diasah, ini udah tumpul lagi ya. Udah tumpul. Dan ini kalau kita lihat sudutnya ini kurang pas. Nah, kita bandingkan dengan yang baru. Ini yang baru. Ini mata potongnya seperti ini sudutnya. Ini yang baru ya. Oke, untuk mengasahnya biasanya yang sudah senior pakai filling saja sudah bagus ya. Ini membentuk sudutnya. Tapi bagi yang pemula kita membutuhkan sebuah mal ya. Kita akan membuat mal dengan menggunakan mur ya. Ini saya gunakan mur ukuran 14. Pakai mur 17 juga lebih besar lebih bagus ya. Kita akan tata seperti ini. Nah, kita akan tata seperti ini. Ini mata bor yang baru ya. Dia kalau dimasukkan ya ke celah, dia persis membentuk sudut. Seperti itu ya sudutnya. Lalu murnya kita akan lem ya. Kita satukan nanti sebagai mal ya atau sebagai acuan untuk membentuk sudut supaya lebih tepat ya daripada menggunakan filling karena saya juga pemula ya. Nah, seperti inilah kira-kira sudut dari mata bor. Mata bor untuk besi ya ini ya. Untuk HSS. Nah, kalau sudah melekat seperti ini kita bisa gunakan sudutnya seperti ini sebagai mal. Ini yang baru ya. Jadi dia tepat seperti ini. Kita lihat di ujung mata potongnya dia tidak ada celah dan di belakangnya ada celah sedikit karena dia sudutnya agak miring ya, miring ke belakang supaya nanti bornya tidak mudah macet. Nah, seperti ini kira-kira malnya. Mau dingin? Untuk murnya terserah ya, bisa menggunakan mur yang lebih besar juga lebih bagus. Usahakan menggunakan mur yang baru ya, yang belum haus. Nanti sudutnya lebih presisi, lebih tepat. Baik, langsung saja kita akan praktekkan ya. Kita akan asah, menggunakan asahan gerenda ya. Gerenda tangan juga boleh, gerenda duduk juga boleh. Terserah, yang penting kita nanti selalu mengecek ya sudutnya. Ini mata bor yang sudah patah ya dan sudutnya melenceng jauh. Kita akan coba gerenda. Thank you.
sudah tepat ya, sudah tidak ada celah di ujung potong ya, dan ada celah sedikit di bagian belakang. Tinggal kita rapikan supaya nanti bornya tidak mudah masuk, sehingga tatalnya bisa keluar ya. Motor yang tadi kita asah dan ini yang baru ya. Ini yang baru sudutnya sangat rapat ya, seperti ini. Cuma ada bagian celah di bagian belakang ya. Ini yang sudah diasah. Langsung saja kita akan coba ya, nanti ke plat untuk memotong. Oke, kita akan coba pasang ke mata bornya, kita akan uji coba ya ke plat 3 mili. Biasanya ciri-ciri bor yang tajam itu tatalnya dia tidak putus ya. Benar-benar tajam, dia tatarnya itu nyambung terus. Oke, sudah kencang ya, langsung kita praktekkan. Ini ada plat, tidak saya titik ya. Platnya ada sinyalnya agak licin. Terlihat tatalnya dia masih terputus, berarti proses pengasahannya kurang sempurna ya. Tinggal kita ratakan sedikit. Ini tatalnya masih terputus. Kalau yang tajam, benar-benar tajam, tatalnya biasanya dia akan menyambung. Kita tinggal sempurnakan ya. Tadi saya sudah sempurnakan untuk pengasahannya, kita akan coba lagi. Dan lumayan tajam ya, seperti inilah tatalnya ya. Kalau bor yang tajam biasanya tatalnya akan nyambung, tidak terputus. Coba lagi di sebelahnya. Yang datang ya, tatalnya tidak terputus. Kalau menggunakan bor duduk lebih enak ya, karena ini menggunakan bor tangan, jadi tekanannya kadang juga stabil dan putarannya juga tidak stabil. Nah, seperti inilah ciri-ciri tatal dari mata bor yang tajam. Jadi bagi teman-teman pemula yang masih bingung untuk mengasah mata bor yang patah,
bisa menggunakan mal yang kita buat dari 3 buah mur ya, seperti ini malnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya.